Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua hari ini akan membacakan surah Al-Duha ayat 1 hingga 11 dan terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wabtuha, demi cahaya pagi yang mulia bergerak. Walaili iza saja, demi malam yang gelap dan sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu sama sekali tidak akan meninggalkan dan tidak akan membenci. Wal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih baik bagimu daripada kehidupan di dunia. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Tuhanmu akan memberi kepadamu sesuatu hingga engkau berpuas hati. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. Bukankah dia telah mendapati engkau yatim piatu, kemudian kita melindungimu. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Dan mendapati engkau berkaya keadaan susah, lalu dia memberi petunjuk. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Ia mendapati engkau seorang miskin, lalu menjadikan engkau orang yang kaya. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Kerana itu, terdapat anak yatim, janganlah engkau bersikap kasar. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Dan terhadap orang yang meminta, janganlah engkau terking dan herding. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Dan nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau sebut-sebut sebagai bersyukur kepadanya. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.